Minggu selepas saya keluar ICU, saya kena kembali ke basics. Start mula dengan apa ni, maximum aerobic function training supaya dapat balik heartbeat yang yang tidak tinggi, supaya kita dapat balik kontrol dan stamina. Apa yang berlaku dalam hidup saya, saya telah pedestal yang mana saya facing the great illness, jadi tidak digalakkan untuk terlalu agresif. Jadi saya mulakan dengan perlahan, mulakan MS training selama 2 bulan dan hari ini saya join third day bersama ASIC. Saya let's cuba go maksimum saya punya capability lah selepas 6 bulan saya kena setengah stroke. Berapa pace sekarang yang abang siap? Average 7. Ramai yang saya dipahamkan, ramai hilang semangat untuk hidup semula. Tapi perlu diingatkan, bila dah kena stroke ni, kebahagiaan untuk kita kena lagi sekali itu tinggi. Jadi kalau kita cuba elak kejadian yang sama berulang pada kita, kita kena kembali seperti hidup dilahirkan semula. Jadi itu semangat saya. Saya seolah-olah saya dilahirkan semula, diberikan peluang kedua. Allah meminjamkan saya nyawa dia sekali lagi. Jadi alhamdulillah, saya orang kata tidak akan putus asa selagi saya bernyawa. Selagi bernyawa, saya akan berazam untuk terus hidup. Itu insya-Allah keputusan saya.